berantem. Oke, kita lihat apakah fight masih terjadi mencoba seorang Cipeng. Dan sampai Dead Empress bakal digunakan. Jaya coba untuk bisa kiting. Meggy di sana mencoba untuk hit seorang Cipeng yang bakal tumbang tanpa menggunakan adanya ini ya. Zoning oleh seorang Razor dari arah belakang, masih ada Violet Pants. Tapi double trouble-nya, Brazil terdots. Seorang Zeus coba untuk mengalihkan vision-nya ke arah belakang. Tapi Zeus tentunya bakal harusnya tumbang. Oh, masih bisa selamat. Kita lihat Zeus dengan sangat baik rolling-nya. Sulit banget untuk Elfo bisa melakukan fight-nya di mana damage burst dari tim Liam begitu banyak dan begitu cepat untuk melakukan rotasi. Ini bakal jadi sulit untuk tim dari Elfo untuk bisa bermain cukup stabil. Mereka harus investasi di awal. Razor bakal hilang begitu aja. Dan tower mid lane tier 1 bahkan oleh pemain dari Liam. Tapi di bawah, Meggy! Oh my god. Kita lihat Abidjan, tampaknya nggak bisa kabur. Masih ada Evil Tentacle, Terrifying Plug, dan harusnya bakal sayonara. Yes, masih bisa. Ready, bisa. Ada follow Terrifying Plug, dan nggak bisa selamat. Cipeng juga bakal masuk agak sedikit terlambat. Kita lihat sih lawan dua orang, sebenarnya masih bantu maju Marco Bihantar. Masih ada seorang pinggir di sana, tapi bisa pakai Zeus. Jadi kuat banget gitu. Itu bakal jadi pressure paling gede sih. Oke, kita lihat tampaknya, nggak bisa pertama. Masih ada Arita digunakan, tampaknya seorang Vicky bakal tumbang pertama di sana. Masih ada Jayan, double trouble yang gak kena. Masih ada Dead Empress, digunakan Cipeng juga menyusul. Dan tersisa hanya tiga pemain lainnya dari Elfo yang harus menahan ketahan seorang Meggy. Bakal coba untuk ngejar. Langsung disekper sama Zip, di rolling, dikeluarin ke arah belakang. Kita lihat dengan sangat baik Zeus ya. Oke, Fusia digunakan, tapi tower high ground bakal hancur. Kita lihat Cipeng yang tertangkap, bakal biar digunakan. Tapi tampaknya seorang Jayan coba maju dengan adanya Conqueror, tapi gak bisa bertahan. Rubik juga bakal masih bisa dapat satu kill lagi. Tampaknya dari sini crown sudah terbuka, core sudah mulai terbuka. Seorang Cipeng coba untuk menahan, tapi wave sudah mulai masuk. Rubik di sini lihat wave, tampaknya kita lihat sini Rubik coba untuk maju ke belakang, tapi core sudah mulai hancur dan menjadi kemenangan. Lihat kali ini melawan Elfo.